Enggak serupiah ngepok. Masa ngepok sih, Cim? Ini berapa senti ya? Dua, dua. Coba dulu aja. Ayo, Cim, buka, Cim. Nah. Wes, keren. Lagi ini mau bersih-bersih. Boleh aku bantuin apa ya? Nyabutin rumput itu enggak apa-apa sih. Oke ya. Ini pacilnya. Bantuin ini mah enteng. Ya mau dibersihin buat apa ya? Kolam renang. Kolam renang. Ini kan mau buat ini tadi biar kayak ini. Cor gini sampai sini. Lah ini maneman daripada nanti apa biasanya tuh ada ular, ada hewan-hewan di sini kan. Eh, Cim. Apa kamu mending bantuin itu aja, Cim? Pasir yang di depan sana kan gak bisa masuk. Atau kamu pakai trukmu aja bantuin anu nanti disuntak di sini, ditaruh sini. Oh, oke ya. Bener. Oke. Mau ya? Iya ya, aku tak langsungan aja ya. Ya udah ya, tapi ayah ikut muat juga. Oke, yuk. Nanti muat berdua ya. Udah, ayo. Sese, bentar. Kita resik ini dulu. Ini udah resik, nanti langsung kita ready, oke? Okay? Oke. Okay. Oke, teman-teman, ini kita langsung muatan pasir di sini ya. Iya. Oke, yuk. Di itu, di depan situ, soalnya kemarin pasirnya tuh gak bisa masuk ke sini karena jalannya kan terlalu curam. Pasirnya tuh yang mendorong pasir tuh ini jatuh di sini, teman-teman, soalnya jalannya kan. Ayo, Dim. Lumayan bisa memanfaatkan. Ya. Apa? Itu ya. Ya, betul pasirnya yang itu, oke? Oke ya. Oke, teman-teman, karena ini di kampungnya Didim kan jalannya lagi diperbaiki, jadi mungkin untuk beberapa minggu ke depan kayaknya kita belum bisa ngonten di area jalan sini ya, Dim ya? Iya, soalnya lagi dicor. Lagi dicor. Tingginya segini. Lah terus kita mau beli pasir ini untuk ngecor yang sana sama yang untuk nanti untuk sini, Dim ya. Soalnya nanti teraganya kan nggak bisa masuk tuh, teman-teman. Kalau jalannya udah tinggi, teraganya pasti mentok. Jadi kita juga persiapan ini untuk nanti ninggiin jalan biar kalau teraganya keluar atau truknya Dreamers keluar ya, tuh bisa masuk. Beda yuk. Diputer dulu sana. Oh. Puter dulu, wong kita ke sana kok. Yaudah, teman-teman, itu aja. Ini kita mau muatan dulu ya. Dikit lagi. Oke, hop. Oke ya. Nah. Ayo, Dim, buka, Dim. Oke. Bukanya dibuka dulu toh. Nah. Itu engglongnya, engglongnya. Stay. Kamu satu engglongnya ini. Satu-satu. Jangan gitu nanti toh. Katanya mau bantu, yuk. Iya, ya. Oke. Ya, Dim. Ayo, terus Dim. Biar ayah yang muat, aku tak senang-senang aja. Aku kan sopir, enggak yang bantuin. Kan ayah kan yang kena, aku kan yang sopir. Kenapa ketemu? Tuh apa ya itu? Lulu. Ini ya kakiku, teman-teman. Yaudah, yuk kita los ke kamar. Ya, Dim, udah, Dim, yuk. Ayo, udah. Ini udah gak muat. Udah. Ya, gini aja, ini taruh sini. Nah. Biar kayak aneh ya, kayak enggak. Yaudah, yuk, digas, toh. Tapi ini... Eh? Gas rupiah, ngepok. Masa ngepok sih, Dim? Ini berapa sentinya? Dua. Coba dulu aja. Oke. Kok parah, Dim? Iya, udah aku bilangin. Nah, sok, coba digas. Mampu nggak? Mampu nggak, Dim? Yuk, coba.
cukup. Ini Dim, belakang Dim. Apanya? Belakang yang enggak mau, ini kan gaduk ini Dim, bumper. Gaduk ini pengaman. Ya udah ya, dorong sedikit biar di anu alusan. Oh, coba ayo, ayo, ayo. Enggak mau Dim. Masa enggak mau? Enggak mau. Oh, ini loh. Enggak mau. Hop, Dim. Hop, Dim. Berani ini Dim. Walah ya. Semangatnya jadi ini anu wak ya kebanyakan iya ini dikurangin dikit lah mengulangi lagi nih saya benar, kamu di situ aja kak kurangan saya oke waduh Dim, rusak Dim apanya? Aduh ini ayah tadi ya Allah ini. Maaf ya ayah iya nanti tak dandani wes iya saya minggir sini oh. Udah Dim, coba segini dulu aja Dim, ini udah nih Dim. Iya. Yaudah yuk, dinaikin. Nah itu harus ini. Lupa ya lah. Oke yuk. Yuk Dim. Oke. Gas. Wah ngeri Dim. Wah banyak ngeri Dim. Pelan-pelan Dim. Oh. Ayo ya. Ya ya Dim. Ini jalan muatan Dim, pelan-pelan yuk belok. Panjang sejarah ini Dim. Iya. Nah, gini ini udah Dim. Mana? Bongkar sini berani Dim. Oh iya. Ayo. Ayo Dim, buka Dim. Nah. Wes, keren. Iya, iya, sekarang tuh aku maju ya. Ya enggak usah, ayo gini bener gini ini dihabisin dulu. Loh, ya kamu nyantai-nyantai, harusnya kan yang supir yang nyantai-nyantai. Iya. Sana. Kamu itu. Lah kan harusnya kan gini nggak kayak tadi ya kan yang supirnya Dim weh kamu mainan terus ini bantuin ayah oke ya toh capek toh ayah ngonowe kesel ini aku bocil lo ya ingat ya aku tuh bocil capek Dim. Ada boyok loro ya. Boyok teman-teman. Bocil lek boyok. Wes kamu sana. Eh. Cuma buatin bentar aja wes boyok. Nah. Walah. Kamu minggir jangan situ toh, Dim. Ya bocor ya. Kamu yuk gampang. Saya guyon terus kan. Tapi ya itu enaknya itu kalau bekerja sambil mainan ya gini, walaupun capek itu. Iya, tapi kan nggak keras saya. Ngerti-ngerti kesel loh. Tapi sama aja Dim, kesel loh tepat. Iya juga. Oke teman-teman ini begini, kalau pasirnya itu sudah cukup. Wah, cukup nggak Dim ya? Ya, yang penting tuh ya. Apa? Ayah harus menghormati aku dulu ya. Soalnya aku udah aku dia enggak gitu. Maksudnya tuh aku tuh ya udah capek gitu. Ini dimanfaatkan dulu. Oh, alah gitu. Gimana teman-teman ini jelas enggak sih? Ini dimanfaatkan dulu katanya. Iya ya masih bisa itu. Yuk gantian ya. Wah, naik gitu nanti ya. Aku kesel lagi. Berapa sih jam? Ah, udah Dim. Belum ya. Udah, ayo lagi yuk. Ya udah selesai lagi Dim ya. Kamu ini dimasukin dulu. Ayo tunggu di sana. Loh ya, aku tuh udah capek ya. Kan anak kecil dunianya enggak dunia kerja, dunia mainan ya. Aku tuh
Aku juga udah capek. Udah capek banget ya? Iya. Ya udah berarti ayah ngelangsir sendiri aja ya. Oke. Ya udah kamu kalau mau istirahat ya, nanti biar tanya nyuruh pakai apa ya? Pakai angkong. Angkongnya dipinjem. Berarti besok aja kali, Dim. Iya. Ya soalnya ayah kalau masak ngusungin dari ini tak usungin sampai ke sini ya nanti enggak selesai-selesai. Iya. Kayak gitu teman-teman malah dari ini enggak rampung nih malah. Maaf ya teman-teman ya, soalnya aku udah capek banget ini. Udah sampai liar-liar aku mau bubuk. Gitu ya? Iya. Oke teman-teman kalau gitu ayah tak langsung ke situ aja, Dim. Oke. Ya. Ya udah teman-teman ya, aku soalnya udah capek udah kotor semua. Ya udah, goodbye.